Padangnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kadaris bersama Nasi Padang. Kali ini aku akan makan nasi padang teman-teman. Dan kali ini nasi padangnya lengkap dengan rendangnya teman-teman. Mantap sih ini. Gak tahu ini ada berapa rendang, bumbunya banyak banget. Terus ada daun singkong seperti biasa. Dan nih, ini kesukaanku sih teman-teman. Siapa di telur dadar apa ya namanya? Pokoknya kalau di Padang tuh pasti ada telur kayak gini. Ini enak banget sih. Siapa di antara kalian yang suka juga sama telur Padang? Telur Padang ya, telur Padang. Terus ada tomat juga dan ada timun. Udah nggak sabar banget untuk makan. Mungkin kedepannya aku mau bikin series makanan-makanan khas dari daerah. Jadi kalau kemarin kita mukbang pecel Madiun dan kali ini kita mukbang nasi Padang. Nih udah tahu banget lah ya ini dari daerah mana. Next kita makan makanan khas daerah mana lagi, komen di bawah. Oke. Sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. By the way teman-teman, subscriber dari channel KDRIS akan menyentuh 50.000 teman-teman. Terima kasih banget teman-teman buat seluruh support yang udah teman-teman kasih dari mungkin hampir setahun lebih ini. Ya mungkin perjalananku juga lumayan lama juga untuk menyentuh 50.000, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang, bantu channel ini untuk menyentuh 50.000 subscriber. Dan next nanti kalau udah 50.000 subscriber sesuai dengan janjiku dari lama banget, aku mau bikin Q&A bareng Richard96. Oke. Kita cuma rendangnya guys. Rendangnya aja ya. Makan yuk. Empuk banget. Asik. Bumbunya enak banget. Aku kayaknya makan nasi pakai bumbu aja bisa guys. Padangnya sayur nasi. Gabungin semuanya.
telurnya habis guys. Terus ini bumbu rendangnya, nanti aku mau ambilin nasi lagi. Oke, segitu dulu video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Apa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.